صلاه الله سلام الله على طه رسول الله solawat uripe nama. Ayo kaping masyarakat bareng-bareng maca solawat bareng Kanjeng Nabi Muhammad berkat solawat uripe. Allahu Akbar.
berkat solawat Jawa Timur selamat. Sing banter, ya sing banter dirun. Berkat solawat kurang kompak. Berkat solawat Jawa Timur. Ulama ngajak solawat, gubernur ngajak solawat, masyarakat sergap solawat. Sadenel wajadenel gabi kunin gabi gabanel gabi wa ni'mal gabi alhamdulillah. Berkat solawat Indonesia selamat. Ya, sing banter berkat solawat para abaib derek solawat, para kiai derek solawat, bareng bareng masyarakat berkat solawat Indonesia. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadan al-kafi wajadan al-kafi litulin kafi gafan al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Berkat solawat maksiat minggat sebuanter. Berkat solawat kurang bandar, berkat selamat. Alhamdulillah awa'e sehat, alhamdulillah awa'e kuat, derek majlis rotib solawat, berkat solawat maksiat. Allahul kafi, Rabbun al-kafi, qasadan al-kafi, wajadan al-kafi, likulil kafi, gafan al-kafi, berkat solawat jodoh mendekat. Wah. Jodoh kita coba kira bujo tok. Segala sesuatu kebaikan insya Allah mendekat kepada kita. Ya, semua untuk kita dan bangsa kita. Berkat solawat jodoh kurang bander. Berkat solawat jodoh. Alhamdulillah. Urip ning donya iku singkat, sing langgeng ning akhirat. Ayo podo solawat, berkat solawat jodoh mendekat. Allahul kafi, Rabbun al-kafi, qasadan al-kafi, wajadan al-kafi, likulin kafi, kafan al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Ajib, adik-adik ini harus seneng gak bahagia. Alhamdulillah, lali ini sesuai sekolah. Alhamdulillah. Mari kita lantunkan solawat Nabiyah dengan niat dan tujuan. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semuanya. Hajat Jawa Timur, hajat Indonesia, hajat Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh jajarannya. Hajat semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Jawa Timur. Dan hajat semua yang hadir ini serta yang mengikuti acara di malam hari ini, terutama hajat saudara saya yang besok akan operasi di rumah sakit, ya, yang bernama Mustafa bin Usman Khaineman akan dioperasi besok pagi. Mohon doanya juga dengan salawat nariah tadi. Serta siapapun yang lagi sakit, kurang sehat, semoga berkat majelis ini semua diberi kesembuhan dan kesehatan sempurna. Insya Allah apapun yang diinginkan di dalam hati itu, minta kepada Allah berkat solawat nariah ini insya Allah kabul. Ucapkan di dalam hati kita masing-masing apa yang kita hajatkan. Insya Allah sepulang dari tempat ini semuanya kabul. Kesulitan dimudahkan oleh Allah. Permasalahan diselesaikan oleh Allah. Rezeki dimurahkan dan dimudahkan oleh Allah. Berkah banyak manfaat dunia wal akhirah. Serta dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan semua bentuk ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan dengan pembacaan salawat nariah ini, insya Allah Jawa Timur yang dikatakan miskin ekstrim nyingkir semuanya.
yang ada hanya kebahagiaan aja di kota Jawa Timur, di Jawa Timur umumnya. Semua yang mungkin masih ada sedikit-sedikit, insya Allah berkat salawat nariah kabeh dadi sugih. Ora elek wong sing ora duwe, siapa dulu dong gubernurnya. Nah, ngono. Bismillah, gubernur yang sangat perhatian, gubernur dan wakil sangat perhatian kepada masyarakatnya. Saya mewakili masyarakat Bu Gubernur, matur nuwun sangat Bu Khofifah. Luar biasa masyarakat jenengan seneng banget nek diurusi kaya ngono kuwi. Luar biasa, sukses selalu untuk Jawa Timur. Salawat nariah ya turun, sing buanter. Wah, isa penggagih, gagih hafal orang kuwi. Hafal, oh ya pinter. Orang cilik sih gak, orang cilik sih gak, orang cilik sih Jawa Timur ya hafal salawat nariah. Aja po, ya sing ngono lah, ya sing pinter, awas nganti ora hafal. Ora tak edit. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tahallu bihi al-ubadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tufadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raqaibu wa husnul khawatim وصحبه في كل
ونفسين بعدني قل لي معلوم الله اللهم شيخ بندر كاملاً dan halu bihil uqadu wa talfariju amin wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustazqal ghamamu lantunkan salawat washil. Sing bandar kabeh ya. Bismillah. Mudah-mudahan Indonesia ini aman, selamat dari kedoliman. Ya orang-orang yang akan berbuat jahat dan dolim terhadap negeri kita Indonesia. Mudah-mudahan segera sadar dan segera menyingkir. Mudah-mudahan awake dhewe selamat terutama untuk Jawa Timur. Bismillah. Washil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini al-zalimin bi-zalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini
Masya Allah luar biasa, tertib, bagus, bengok, dan minta maaf yang di luar. Tapi kata Gusipul, pahalanya yang di luar lebih banyak daripada yang di dalam. Kata Gusipul, saya hanya menyampaikan aja. Ya, tapi Ibu Khofifah ingin Grahadi ini dipakai untuk sholawatan. Dan ini baru sekali Ibu. Ya baru sekali ini, Masya Allah. Dan ini luar biasa menungsane. Ini campur malaikat sing seko kubur-kubur tangi kabeh model. Jadi kata wakah ini luar biasa, Masya Allah. Ya yang di luar, insya Allah kalian juga mendapatkan pahala yang sama. Yang di rumah pun juga sama. Ya insya Allah tergantung niatnya masing-masing. Mari supaya rodok murup lampu HP mungkin urup no kabeh. Ayo, lampunya ini sorot dimatikan dulu, lampu HP-nya dihidupkan semua. Nah, ajib. Ayo kurang akeh dirun, sing akeh. Aku arep pamer karo Emil iki lho. Mosok sing iso ngono Emil, tok aku ya iso. Alhamdulillah, saya sama Pak Emil ini dulu waktu di Trenggalek. Waktu beliau jadi bupati sana, saya pernah bersolawatan bersama beliau di sana. Iki ora kompak, urung no kabeh drun, HP-mu silang apa? Ayo urung no. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi, salam alaikum. Habibi, Ahmad ya habibi, habibi. Habibi, habibi salam, salam habibi, salam alaika, habibi, Allah Ahmad ya habibi, habibi. Khadijah istri setia, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah
tipe nyemplong, wa irah kembangnya apa? Halo Ale. Salamullah ala Yasin Habibillah, Salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Ajib, alhamdulillah, luar biasa. Sukses selalu untuk Jawa Timur. Hebat selalu Jawa Timur. Surabaya hebat, tadi ada tulisan di jalan-jalan, Surabaya hebat ya, tulisannya itu ya, Surabaya hebat, Surabaya kuat, Surabaya nikmat, wih komplit kabeh Surabaya. Apa kok ini? Seluku-seluku batok, awakmu cilik sakmono kok seluku-seluku batok. Luar biasa cah cilik dadak. Slungkilir tandure awas bandar toha salamullah ala yasin bismillah hadir rasulillah وَكُلِّ مُجَاهِدٍ لِلَّهِ بِأَهْلِ الْبَدْرِ يَا اللَّهُ بِأَهْلِ الْبَدْرِ يَا اللَّهُ kita lantunkan lagu kerinduan dengan Nabi Muhammad. Alangkah indahnya. Semua ikut teriak. Sopo sing paling banter, gue sing paling cepet ketemu Kanjeng Nabi. Oh. Banter, sing banter. Bismillah, insya Allah. Sidil Fatihah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wafta' min al-khayr kulla mughla. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli. صلي على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم إن الله لا إله إلا 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 الله السلام عليك يا رسول الله لا إله إلا الله Masya Allah luar biasa, kita sambung tahun depan acara kemerdekaan. Tapi sebelumnya nanti ada acara Oktober, November, September, Jawa Timur kadah nih. Insya Allah September ada acara di Jombang juga. Hayo acara neng Gresik. Ada semuanya insya Allah, mudah-mudahan Jawa Timur ke depan tambah selamat, tambah nikmat, tambah hebat. Begitu pula Indonesia.
Pesan saya, mari kita rukun satu dengan yang lain. Di tahun politik mungkin kita beda pilihan, tetapi kita tetap satu tujuan. Untuk menjadikan Indonesia damai, Indonesia aman, Indonesia tenteram, Indonesia bahagia. Insya Allah dengan niat tujuan seperti itu, Indonesia ke depan lebih baik. Indonesia ke depan akan lebih dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semangat dalam menjalankan semua ketaatan, menjauhi semua maksiat, dan semangat pula dalam menjalankan kehidupan. Jadilah kita orang-orang yang pandai, yang cerdas, orang-orang yang sehat zahir dan batin, dan orang-orang yang selalu dapat membahagiakan dan menggembirakan orang sekitar kita. Alhamdulillah, dalam momen kemerdekaan ke-78 di Jawa Timur ada acara bersih-bersih. Apa kuwi jenenge kerja bakti? Ya, resi ono, bersihkan semua daerah-daerah kita. Kita harus tunjukkan di Jawa Timur ini adalah kota yang bersih, kota yang indah, kota yang luar biasa di Jawa Timur semua. Kemarin baru tadi pagi Gus Sipul juga ada apa Gus ini kerja bakti. Alhamdulillah saya lihat, saya di Jawa Timur tadi di tiap jalan tak lihat resik nyenengke. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Gubernur. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Luar biasa Bu Khofifah, mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, mampu dalam memimpin Jawa Timur. Dan terus insya Allah berjuang untuk Jawa Timur. Dan mudah-mudahan Bu Khofifah mendapatkan perlindungan dari Allah dalam menjalankan semua bentuk tugas dan bentuk kewajiban-kewajibannya. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan sempurna kepada Wakil Gubernur juga dan keluarganya. Insya Allah semua diberi oleh Allah kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas ke depan. Semua unsur musbika dan musbida yang ada, saya doakan Bapak TNI Polri juga, kita doakan semuanya, mudah-mudahan semua dapat menjalankan tugas dengan baik. Mudah-mudahan Allah melindungi mereka semua dalam menjalankan tugas. Mudah-mudahan berkat mereka semua, Indonesia aman, Indonesia selamat, dan Indonesia hebat. Allahumma ya Allah, kami titipkan negeri dan bangsa kami hanya kepadamu. Engkau adalah Tuhan sebaik-baik kami menitipkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin ya rabbal alamin. Ya Rab, kami bahagia dengan masyarakat kami. Kami bahagia dengan jamaah kami. Ya Rab, selamatkan semua syekher-syekher mania dimanapun mereka berada. Kami cinta dan sangat cinta dengan mereka. Cinta dengan Ahbabul Mustafa. Ya Rab, mereka adalah orang-orang yang ingin baik dan ingin mendekat kepada orang-orang yang baik. Selamatkan pemuda-pemudi syekher mania kami dimanapun mereka berada. Selamatkan mereka ya Allah, kabulkan hajat mereka dan lindungi mereka dari hal-hal yang tidak kau ridhoi. Dekatkan mereka kepada kebaikan, semua bentuk kebaikan. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Terutama para romo-romo kiai, para sesepuh, para ulama dan imam masjid akbar tadi. Kemarin ada yang meninggal ya, imam masjid akbar, siapa nama beliau? Profesor Rumrawi. Kita doakan untuk beliau, Profesor Rumrawi. Beliau imam masjid akbar. Berapa hari yang lalu meninggal, hari Jumat ketinggalnya. Meninggal dunia. Kita doakan semoga beliau mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya. Begitu pula orang-orang tua kita, keluarga kita, semua yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan malam hari ini mereka mendapatkan kiriman doa Fatihah dari kita semuanya sebagai penyelamat mereka di alam barzahnya. Dan kita doakan di malam hari ini tidak lupa pula bagi siapapun yang sakit, semoga diberi kesehatan dan kesembuhan, terutama akhina Mustafa ibn Uthman al-Haneman dan untuk Zaini ibn Musyaffa, mudah-mudahan diberi kesehatan sempurna. Begitu pula putra dari Mas Cahyo, mudah-mudahan diberi kesehatan sempurna. Dan siapapun yang sakit, istri daripada Haji Rohim, mudah-mudahan diberi kesehatan sempurna. Semua insya Allah jamaah-jamaah kami yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan diberi kesehatan sempurna.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami hadiahkan untuk para ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita, para pahlawan-pahlawan bangsa kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Kemerdekaan ini kita terasakan bahwa nikmatnya Indonesia berkat mereka. Allahumma ya Allah, berilah pahala yang layak bagi mereka hingga mereka bisa kumpul di surgamu bersama Nabi Muhammad bi ghairi hisab. Amin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah kita tutup dengan fahtazal arsyu. Nanti saya mohon tidak usah maju dan hati-hati dengan barang bawaan HP. Di situ ada tas-tas hitam hadiah dari Gus Ipul. Keliru. Itu ini ki produksi putra kula piyambak Bu La Abu Bakar Aba Parfum. Ini hadiah untuk kemerdekaan. Jadi nanti kalau upacara Allah yang senang menghidupkan sunnahmu ya Allah, berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Allahumma ya Allah, jadikan kami generasi-generasi Indonesia yang kuat dalam fisik dan kuat dalam iman. Ya Allah, berkailah majlis salawat kami ini dan sayangilah perpisahan kami ya Allah. Tutuplah usia kami dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnal khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.